Saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya tidak mengantuk nyanyi ya. Sudah lama tidak mendengarkan suara saya yang saya beliru-belirukan kan. Nyanyi bersama-sama yang berjudul Segala Perkara. Sudah ikuti sadi eto? Ini diambil dari Filipi berapa? Ayo. Kalau nyata-nyata sudah ikuti sadi eto? Filipi 4. Oh, ini Ibu Absari ini siap jadi koordinator nanti. Oke, okay, nyanyi ya. Mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama-sama. Penolong yang setia. Sukses saya itu apa? Sukses Romo itu apa ya? Kalau saya mati dikubur masuk dalam peti itu artinya saya sukses. Maka sekarang saya ini dalam proses menuju sukses untuk menjadi setia. Nah, sama di dunia ini kita masih banyak sekali godaan-godaan, maka kita hanya dipanggil untuk menjadi setia. Tidak ada yang lain. Nah, semuanya jadi setia. Nah, Pak Tejo ini sudah setia, sudah ya? Setia. Ditandai dengan apa? Ya bersama dengan Bu Heni dan Leoni setia. Dan sebagai murid Kristus juga setia. Untuk apa?
tidak pernah mengingkari, aku mau bersama dengan Yesus di dunia dan nanti juga di surga. Nah, Pak itu sudah memulai kesetiaannya itu di surga, maka kita pun juga mau untuk menjadi setia. Perkara-perkara di dunia ini seperti Tuhan saya tadi itu hanya saya sebut bumbu-bumbu saja yang membuat kita itu jangan sampai menjadi tawar, tetapi semakin hari semakin kuat di dalam kesetiaan kita sebagai murid-murid Kristus. Tidak ada yang lain, panggilan kita hanya satu, menjadi setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita hari demi hari benar-benar sebagai murid Tuhan yang setia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan berwarna Maria, yang dipimpin sangsara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, bahkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, dan sudah datang apa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang memberi hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Marilah menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa pengasih dan penyayang, pada perayaan Ekaristi Kudus ini, kami berdoa bagi Bapak Fransiskus, si Tejo Rahmanto, yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Sewaktu dibaptis, saudara kami ini telah menerima benih hidup kekal. Semoga dengan pembaptisan yang telah ia terima, saudara kami ini dapat berkumpul dan memuliakan Engkau bersama para kudusmu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berbekal sabdamu, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kami memohonkan ampun atas segala dosa-dosa saudara kami ini selama masa pengembaraannya di dunia. Semoga dengan kasih-Mu, pengampunan akan Kau berikan untuk saudara kami ini, dan Engkau akan membebaskan saudara kami ini dari api pencucian. Dan atas kasih-Mu pula, saudara kami ini Kau perkenankan ikut memuliakan Engkau di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami menghadap Engkau, ya Bapa, semoga dengan kasih dan kemurahan-Mu mereka Engkau kumpulkan dengan para kudus-Mu untuk memuji dan meluhurkan Engkau di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup di dunia ini. Perjuangan kami tak akan berhasil tanpa penyertaan dan kuasa-Mu sendiri. Engkau yang selalu mendorong
dan menyemangati kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para anggota keluarga, komunitas, dan saudara-saudara kami yang pada saat ini masih berjuang hidup bersama. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan menyapa mereka dalam kasih-Mu sendiri lewat karya-karya yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, segala permohonan kami ini, kami percaya kasih dan karunia-Mu tanpa batas. Dengan penuh iman dan kepercayaan kami unjukkan syukur dan doa kami ini. Semoga Engkau mengabulkan segala doa permohonan kami ini dengan pengantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persiapan.